Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, hari ini Sabtu 27 Juni 2020 kita akan melaksanakan secara virtual dan disiarkan langsung dari studio Jawa Pos. Acara Wisuda SMA Lab School Cibubur Tahun Pelajaran 2019-2020. Sensevina, ya. Perlu diinformasikan bahwa tema tahun ini itu diambil dari falsafah Jawa, yaitu urep iku urup, yang bermakna menerangi kehidupan dengan kebermanfaatan. Ya, betul sekali Pak Iqbal. Seperti busana yang kita kenakan pada hari ini, baju khas Ngayuk Jokartonan. Mas Iqbal, nggih. Dinten niki kula ayu mboten, Mas? Ayu banget. Loh, Mas Iqbal saget basa Jawi. Sitik-sitik Mbak Yu. Oh, ngeten. Monggo Mbak Yu dilanjut. Nggih, kula lanjut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara wisuda SMA Lab School Cibubur tahun pelajaran 2019-2020. Hadirin sekalian, acara ini turut dihadiri oleh Penasihat Lab School Cibubur, Profesor Dr. Arif Rahman, MPD. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Haji Dedi Supandi, SSTP, MSI. Rektor Universitas Negeri Jakarta, Dr. Komarudin, MSI, beserta jajarannya. Kepala BPS Laboratorium Universitas Negeri Jakarta, Profesor Sofian Hanif, MPD, beserta jajarannya. Kepala BPS Lab School Cibubur, Dr. Asdineri Ruslim, SPOG, beserta jajarannya. Kepala SMA Lab School Cibubur, Dr. Ali Hudori, beserta jajarannya. Kepala KBTK, SD, SMP, SMA, Lab School Jakarta, Kebayoran, Cibubur, dan Cirende. Ketua POMG SMA Lab School Cibubur, beserta para ketua POMG lingkungan Lab School. Bapak dan Ibu orang tua siswa, serta anak-anakku angkatan ke-7, Raksa Fada Zafta Fadra, yang senantiasa kami cintai dan banggakan. Lab School! Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Lab School. Indonesia.
kita dengarkan laporan Kepala SMA Lab School Cibubur, Dr. Ali Hudori. Kepada Pak Ali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semua yang ada dalam jagat raya ini terjadi atas kekuasaan dan kehendaknya. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Supandi, Penasehat Lab School Cibubur, Profesor Dr. Arif Rahman, MPD, para ketua dan wakil ketua BPS yang telah mendampingi Lab School, yaitu Profesor Dr. Asmaniar Z. Idris, Bapak Rusmono, Ibu Indira, Bapak Karnadi, beserta para wakil yang telah mendampinginya. Kepala BPS Lab School UNJ, Profesor Dr. Sofyan Hanif, beserta wakil, ketua litbang dan jajarannya. Kepala BPS Lab School Cibubur, Bapak Dr. Asineri Ruslim, beserta wakil Pak Safril, Pak Ukim, beserta jajarannya. Para kepala sekolah di lingkungan Lab School, TK, SD, SMP, dan SMA Lab School Jakarta, Lab School Kebayoran, Lab School Cibubur, dan Lab School Cirende. Ketua PMG Lab School Cibubur, Ibu Yanti, dan Ketua WOTK, Ibu Dr. Waraningsih, beserta jajarannya. Ketua ILabs, Ibu Winda Farhati, dan Ikatan Alumni SMA Lab School Cibubur, Saudara Siril, beserta jajarannya. Seluruh Dewan Guru dan Karyawan SMA Lab School Cibubur, para orang tua, dan tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Serta para calon wisudawan SMA Lab School Cibubur yang saya cintai dan saya banggakan. Boleh saya sebut untuk 12 MIPA 1. Saya selalu. Kemudian 12 MIPA 2. Mana 12 MIPA 2? Oke, sukses. Kemudian 12 MIPA 3. Oke. Kemudian 12 MIPA 4. Oke. 12 MIPA 5. Mana 12 MIPA 5? Sukses. Oke, terima kasih. 12 MIPA 1. Oke. 12 MIPA 2. Oke, sukses. Kemudian terima kasih semuanya, sukses semuanya untuk semua kelas 12. 12 MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 12 MIPA 1 dan IPS 2. Baik, sebelum saya mulai sambutannya, berikut saya laporkan kelulusan angkatan ke-7 SMA Lab School Cibubur. Menimbang dan memperhatikan berkaitan dengan kriteria kelulusan, 1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran, 2. Memiliki nilai sikap minimal baik, 3. Nilai ujian sekolah yang masing-masing mata pelajaran minimal 60, dan rata-rata nilai mata pelajaran ujian sekolah minimal 70, maka dinyatakan kelas 12 MIPA 1 jumlah 33 lulus 33. Kemudian 12 MIPA 2 jumlah 33 lulus 33. Kemudian 12 MIPA 3 jumlah 33, lulus 33. 12 MIPA 4, jumlah 33, lulus 33. 12 MIPA 5, jumlah 32, lulus 32. 12 IPS 1, jumlah 33, lulus 33. 12 IPS 2 jumlah 33 lulus 33.
Dengan demikian, dapat dinyatakan siswa kelas 12 jumlah 230 siswa lulus 230 siswa dengan persentase kelulusan adalah 100%. Selanjutnya, anak-anak angkatan 7 ini dinyatakan sebagai alumni. Saya serahkan angkatan ke-7 ini kepada Saudara Cyril, diketahui oleh Ibu Winda Farhati selaku Ketua Alumni Lab School Pusat. Bapak dan Ibu tamu undangan dan anak-anak yang saya banggakan. Lab School. Jika kita mencermati kondisi saat ini, maka dapat dikatakan atas kehidupan di dunia ini, manusia hanya mampu berencana dan berikhtiar. Tentang kejadian dan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tidak ada satu kejadian pun di dunia ini kecuali ada hikmah di baliknya. Kita semua tahu dan mengalami bahwa siswa angkatan ke-7 SMA Lab School Cibubur ini pada tahun ini tidak bisa menjalankan kegiatan wisuda sesuai dengan rencana, yaitu secara offline karena adanya pandemi COVID-19. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya telah memilih angkatan ke-7 ini semuanya sebagai generasi yang sanggup menghadapi dan mengalami pandemi COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali dengan kemampuannya. Jadi, angkatan ke-7 dengan nama Raksa Fada Safta Fadra atau RZ adalah angkatan 2017-2020 yang kuat yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini sesuai dengan makna dari RZ itu sendiri, yang berarti rantai erat ke-7 yang kokoh, selaras, rela berkorban dan berbudaya. Saya memiliki keyakinan, setelah kesempitan pasti ada kemudahan. Setelah gelap pasti akan terbit terang. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, anak-anak yang saya banggakan. Di penghujung bersekolah di SMA Lab School Cibubur, angkatan RZ belajar di sekolah dalam kondisi yang tidak normal. Kenapa? Kondisi pandemi COVID-19 menjadikan belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Ujian nasional dihapuskan lebih cepat dari rencana pemerintah di tahun depan. Wisuda dilaksanakan dalam bentuk virtual dan kegiatan prom pun masih belum bisa ditentukan waktu pastinya. Semua itu akan menjadikan angkatan RZ menjadi angkatan yang hebat. Karena hebat akan tumbuh dengan tempaan. Sesuai dengan tema wisuda sekarang, dalam istilah Jawa, urip iku urup. Pepatah Jawa ini kurang lebih memiliki makna, hidup itu memiliki semangat menggelora yang tidak pernah padam. Angkatan RZ saatnya sekarang menatap masa depan. Setelah lulus dari SMA tentunya akan masuk ke dunia akademik yang baru, yaitu perguruan tinggi. Di sanalah tempat untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Semoga 3 tahun di SMA Lab School Cibubur menjadi bekal kita belajar di bangku kuliah. Saya berharap RZ tetap berpegang teguh pada karakter yang telah diperoleh di SMA Lab School Cibubur. Sebab dengan karakter yang baik akan menundukkan keberhasilan. Karakter akan terus bersama seseorang dan menentukan keberhasilannya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa jika seorang kehilangan harta, maka ia tidak kehilangan apapun. Apabila seorang kehilangan kesehatan, maka ia kehilangan sesuatu. Jika orang tersebut kehilangan karakter, maka ia akan kehilangan segalanya. Karakter menyangkut kejujuran, integritas, loyalitas, dan keikhlasan. Patuhi dan hormati orang tua dan orang yang lebih tua. Karena ridha Allah adalah ridha orang tua. Selalu minta maaf dan minta restu kepada orang tua. Karena inilah yang akan memudahkan ketika meniti jalan kehidupan yang akan datang. Atas segala dukungan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, BPS Lab School YPUNJ, BPS Lab School Cibubur, PMG SMA Lab School Cibubur, Dewan Guru, karyawan, orang tua, dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Atas segala khilaf dan kesalahan, saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya.
terutama kepada orang tua siswa yang mengamanahkan pendidikan putra-putrinya di SMA Lab School Cibubur. Sebagai penutup, dengan ini saya serahkan kembali anak angkatan RZ kepada Bapak Ibu orang tua. Kepada RZ, jangan pernah melupakan alma mater. SMA Lab School Cibubur senantiasa terbuka untuk kehadiran RZ. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai perjalanan RZ. Selamat memasuki gerbang baru di dunia perkuliahan. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas laporannya. Selanjutnya, sambutan Ketua POMG SMA Lab School Cibubur, Hajah Yanti Susanti Esos. Kepada Ibu Yanti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Arif Rahman selaku penasehat Lab School Cibubur. Yang terhormat Bapak Profesor Sofian Hanif selaku Ketua BPS Lab School YPUNJ beserta jajarannya. Yang terhormat Dr. Asdineri Ruslim selaku Kepala BPS Lab School Cibubur. Yang terhormat Bapak Ukim Komarudin selaku Wakil Kepala Bidang Akademik BPS Lab School Cibubur beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Safri Ruslim selaku Wakil Kepala Bidang Administrasi BPS Lab School Cibubur beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di lingkungan TK, SD, SMP, SMA, Lab School, YPUNJ. Yang terhormat Pak Ali, Miss Ira, Pak Fajar selaku pimpinan SMA Lab School Cibubur. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMA Lab School Cibubur. Yang terhormat Ibu Wara selaku Ketua WOTK kelas 12 SMA Lab School Cibubur beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua, siswa kelas 12, serta anak-anakku siswa kelas 12 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan Lab School. Anak-anakku sekalian, hari ini di mana anak-anak akan melakukan satu langkah yang lebih maju ke depan, yaitu anak-anak akan meninggalkan sebagai siswa-siswi SMA Lab School Cibubur. Anak-anak akan menjadi seorang alumni SMA Lab School Cibubur. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini, anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat dalam menghadapi era masa depan. Anak-anakku sekalian, Ibu hanya bisa berdoa di sini, anak-anak bisa mencapai cita-cita yang diimpikan selama ini, bisa memasuki gerbang pendidikan yang memang dicita-citakan oleh anak-anakku sekalian. Satu pesan Ibu yang tidak pernah Ibu akan lupakan, anak-anak jangan lupakan SMA Lab School Cibubur ini sebagai kawah candra di muka, tempat anak-anakku digembleng belajar berorganisasi, belajar berdebat, sehingga anak-anakku menjadi anak-anak yang kuat dan mandiri. Doa Ibu untuk anak-anakku sekalian, semoga sukses dalam meraih cita-citanya ke depan, sukses diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan. Pesan Ibu anak-anakku sekalian, berbaktilah kepada orang tuamu yang telah membesarkan selama ini, memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus-putusnya. Berbakti kepada guru-gurumu yang sudah memberikan jasa pendidikan yang luar biasa. Sekali lagi, Ibu doakan anak-anakku selalu sehat. Dan hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya di dalam acara wisuda SMA Lab School Cibubur 2020. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Yanti atas sambutannya. Sambutan Kepala BPS Lab School Cibubur kepada Dr. Asdiniari Ruslim SPOG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Arif Rahman MPD selaku penasihat Lab School Cibubur, Dr. Komarudin MSI selaku Rektor UNJ, Haji Dedi Supadi MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Profesor Sofian Hanif selaku Kepala BPS Lab School WP UNJ, rekan-rekan pimpinan BPS Lab School Cibubur, Bapak dan Ibu pimpinan KB, TK, SD, SMP, SMA di lingkungan Lab School, Dr. Ali Kodori sebagai Kepala Sekolah Lab School Cibubur beserta jajarannya, Bapak dan Ibu PMG di lingkungan Lab School, orang tua wisudawan kelas 12 SMA Lab School Cibubur, serta anak-anakku, para wisuda yang Bapak cintai dan banggakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkahnya kepada kita semua dalam proses pembelajaran selama ini di SMA Lab School Cibubur, dalam kegiatan wisuda angkatan ketujuh SMA Lab School Cibubur, serta salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan didirikannya Lab School Cibubur sesungguhnya adalah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya yang berada pada dimensi pendidikan. Karakter sekolah Lab School yang memiliki moto iman, ilmu, dan amal, serta tujuh nilai dasar yang senantiasa digaungkan oleh seluruh siswa pada setiap harinya adalah semua modal utama untuk dapat menciptakan manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki kecerdasan secara akademik, namun juga memiliki karakter yang matang untuk menghadapi masa depan yang semakin menantang. SMA Lab School Cibubur dengan segala pencapaiannya pada tahun ketujuh lulusan ini telah membuktikan bahwa kita semua telah berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan didirikannya sekolah ini pada masa-masa awalnya. Berbagai prestasi telah diraih oleh siswa SMA Lab School Cibubur, baik di dalam maupun di luar negeri, yang telah membuat kita bangga, tidak hanya bagi Civitas Akademi SMA Lab School Cibubur, namun pula bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aktivitas, mulai dari bidang kesenian hingga akademik dan keilmuan. Para alumni SMA Lab School Cibubur saat ini telah tersebar ke seluruh kampus-kampus terbaik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Nilai-nilai Lab School yang luhur yang telah ditanamkan selama mereka menimba pendidikan di SMA Lab School Cibubur tidak hilang dari kehidupan mereka setelah mereka lulus. Keunggulan karakter yang dimiliki telah ditanamkan sejak kelas 10 dengan berbagai aktivitas pembentukan karakter seperti trip observasi, skuadron, pesantren, dan lain-lain yang membuat mereka memiliki karakter yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, kami senantiasa berusaha untuk dapat memberikan layanan yang maksimal pada proses pendidikan anak-anak kita di Lab School Cibubur. Dengan layanan tersebut, SMA Lab School Cibubur telah menjadi salah satu sekolah yang memiliki posisi yang cukup dipandang, khususnya di wilayah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Layanan akademik maupun non-akademik yang saling memiliki keterkaitan senantiasa menjadi utama dalam proses pendidikan
anak-anak kita. Hari ini, keterhubungan layanan pendidikan sejak pendidikan dasar hingga menengah telah kami upayakan hadir di Lab School Cibubur dengan lahirnya SD Lab School Cibubur sebagai pencumpurna layanan pendidikan pada lingkup yang luas lagi. Lab School Cibubur telah lahir sebagai sebuah ekosistem pendidikan yang saling terkait satu dengan lainnya. Di SMA sendiri, layanan pendidikan diperkaya dengan adanya program France Track yang bekerja sama dengan kedutaan Perancis dengan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa SMA Lab School Cibubur untuk melanjutkan jenjang pendidikan di kampus-kampus negeri terbaik yang berada di Perancis. Saya selaku BPS Lab School Cibubur mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 12 angkatan ke-7 yang kemudian menamakan diri mereka sebagai angkatan RZ atas kelulusan yang telah kalian raih. Kalian adalah salah satu angkatan terbaik yang dimiliki oleh SMA Lab School Cibubur. Teruslah berkarya dimanapun kalian berada. Tanamkanlah selalu segala nilai-nilai positif yang telah kalian dapatkan di SMA Lab School Cibubur sebagai bekal kalian untuk menghadapi masa depan yang gemilang. Kami senantiasa mendoakan semoga kalian senantiasa mendapatkan kesuksesan dimanapun kalian berada. Kepada orang tua siswa kelas 12 SMA Lab School Cibubur, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengamanahkan proses pendidikan putra-putri di SMA Lab School Cibubur. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami berikan. Semoga kita semua dapat mengantarkan anak-anak kita kepada cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdineri atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, untuk menghangatkan suasana hari ini, marilah bersama-sama kita saksikan penampilan spesial dari perwakilan angkatan RZ, Ananda, Albi, Geldi, dan Ivana. Selamat menyaksikan. Sesuatu agar takkan kehilangan cahaya. Lindungilah mimpimu, sayangilah temanmu, hormati guru dan ayah bundamu. Di sanalah terpendam kekuatan.
Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua ya. Bagus sekali ya Pak Iqbal penampilan Ananda, Albi, Geldi, dan Ivana. Ya, betul sekali. Semoga penampilan tadi menjadi kenangan manis bagi angkatan RZ. Selanjutnya, nasihat yang akan disampaikan kepada wisudawan oleh Profesor Dr. Arif Rahman MPD kepada Pak Arif, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak harus memberikan sambutan, dan alhamdulillah di sini Bapak ditemani oleh beberapa perwakilan dari kelas 12. Geldi, mana Geldi? Sini dong, sebelah kiri Bapak berdiri, Zaidan, Rafif, Iva, Ivana, ayo. Ya gitu dong, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ayo, kiri kanan. Ayo Mbak, sini. Ya, lebih enak ngomongnya gini, Anda di sini.
Ya, oke. Nah, ini perwakilan aja. Ya, alhamdulillah. Sudah kelihatan semuanya? Oke. Kita kalau lihat angkatan ini, Bapak ini tidak akan lupa ya, angkatan ketujuh Lab School Cibubur dari tahun 2017 sampai 2020. Kamu gak apa-apa berdiri nemenin aku? Gak apa-apa ya. Nah, angkatan ini bernama Ragza Fada Zalfa Zalta Frada. Benar. Lab School. Itu RZ artinya rantai. Sini dong tangannya. Ya, rantai erat ketujuh, kokoh, selaras, rela berkorban dan berbudaya. Ada Lab School, keren-keren, putra-putrinya, beken-beken, dari Sabang sampai Kragan, semua orang pada pengen masuk Lab School yang terkeren. Lab School! Jaya! Lab School! Jaya! Lab School! Jaya! Waduh, itu... dari Sabang sampai Kragan, ya Allah ya Rabbi. Dipaksain banget ya. Nah, lalu kalau tidak lupa pada waktu itu kita trip observasi ke Purwakarta ya. Iya betul. Ya, kenangan yang indah di Purwakarta, di Ciliwung ya. Tempatnya Bojong Timur. Ya. Lalu kita selalu bernyanyi di Bojong Timur itu. Bojong Timur takkan kulupakan, sampai kapanpun Bojong Timur itu akan menjadi kenangan kita ya semuanya. Anak-anak sekalian, orang tua, murid, guru-guru, OSIS AZ Agraveta Zalverda. Iya, AZ mana? Gini dong. Ya. Artinya persatuan yang bertujuan untuk mencapai puncak keutuhan dengan akal dan hati yang mulia. Hebat ya. Ayo anak-anak ikuti Bapak. Ya, semuanya. Kuatkan imanku. Kuatkan imanku. Haluskan perasaanku. Haluskan perasaanku. Cerdaskan akalku. Cerdaskan akalku. Sehatkan badanku. Sehatkan badanku. Pegangan. Pegangan tangan. Eratkan persahabatanku. Eratkan persahabatanku. Iya. Pokoknya kalau anak Lab School itu erat persahabatannya. Dan OSIS AZ itu luar biasa. Kemudian angkatan ini dibantu oleh MPK, ya, KZ namanya. Bapak ini bacanya ini Kadzadara Zelvarda Zarkas. Benar ya? Katfadara Svarga Zaksas. Apa-apa? Katfadara Svarga Zaksas. Singkatannya KZ. Iya, betul. Iya. Nah, Kesatria Keadilan. Kesatria, pernah nyontek enggak? Kalau kesatria nggak pernah nyontek ya. Keadilan ya, kedelapan yang transparan, transparan tapi bisa menyimpan rahasia yang baik-baik. Solid dan jujur, yang aktif dalam menyalurkan aspirasi dan melakukan pengawasan, namanya MPK yang ngawasin ya. Serta berjiwa pantang menyerah dan bersemangat tanpa batas. Aduh, Bapak ini kalau membaca apa namanya cita-cita kamu, kalimat-kalimat kamu, kamu dapatnya dari mana sih? Muncul aja dari pikiran. Muncul, bayangin tanpa itu muncul, kata dia, luar biasa ya. Dan tentu di lembaga angkatan ini ada yang namanya Rohis. Ada yang Rohis nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, Rohis ini namanya Faharudin Sabirullah. Ya, Faharudin Sabirullah, pembawa agama Allah yang mulia, pintar dan sehat dan kuat. Bapak terus terang saja,
mengucapkan selamat, tidak saya sebut satu persatu. Tapi lab school ini tidak boleh lupa sama orang tua kita. Ya, namanya Profesor Dr. Koni Semiawan. Ya, saya kemarin ya tepuk tangan untuk Bu Koni. Aduh, Bu Koni, saya tadi pagi telepon Bu Koni, nanti kita ada kegiatan dan besok itu kegiatan wisuda juga, tapi di SMP. Nah, kita semuanya adik-adik sekalian tentu tidak akan berhenti di SMA, akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan insya Allah melanjutkan sampai selesai, nanti berjasa dan berguna untuk bangsa, negara, dan agama. Ya, Anak Lab School keren-keren, putra-putrinya beken-beken. Dari sampai keranggan semua orang pada pengen masuk Lab School yang terkeren. Sekarang ini, halo, halo, Lab Schoolku. Hari ini hari luar biasa. Halo, halo, Lab Schoolku. Suara kami terdengar di udara. Halo, halo, Lab Schoolku. Mari kita bersama bergembira. Hoi. Sama Lab Schoolku yang tercinta. Penutup, penutup. Lari-lari tiap pagi agar kuat otot kaki, badan payah tak mengapa, karena kita siswa Lab School. Lab School, Lab School, jaya jaya dong. Lab School, jaya. Lab School, jaya. Lab School, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih ya ditemani. Terima kasih. Ayo kita mesti duduk. Terima kasih Pak Arief atas nasihatnya. Semoga dapat menjadi tuntunan dan penambah semangat untuk para wisudawan dalam meraih cita-citanya. Amin. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan Kepala BPS Lab School YPUNJ, Profesor Sofian Hanif MPD. Kepada Pak Sofian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Supandi, Penasihat Lab School Cibubur, orang tua kita, sesepuh kita, Profesor Dr. Arief Rahman, Ketua dan Wakil Ketua BPS periode sebelumnya, Profesor Dr. Asmaniar, Dr. Rusmono, Ibu Indira, Bapak Dr. Karnadi, serta para wakil semuanya. Para wakil ketua BPS dan ketua litbang jajaran Lab School UNJ, yang kami hormati Kepala BPS Lab School Cibubur, Bapak Dr. Asineri Ruslim SPOG, beserta wakil Pak Safri Ruslim, Pak Ukim, dan jajarannya. Para kepala sekolah di lingkungan Lab School, kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, di Lab School Jakarta, Lab School Kebayoran, Lab School Cirende, dan Lab School Cibubur sendiri. Ketua POMG Lab School Cibubur, Ibu Yanti Susanti, serta BOTK Dr. Gigi Waraningsih Pangestu, beserta jajarannya, dan para wisudawan, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya, semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
para orang tua, tamu undangan yang saya hormati, bahwa hari ini adalah hari yang bergembira, hari yang sejarah, bahwa dengan wisuda hari ini dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita bisa menyelenggarakan kegiatan wisuda dalam keadaan sehat, dalam suasana tenang, walaupun kita dengan cara virtual. Kita juga terima kasih pada Geraha Pena Jawa Pos yang terus memberikan support untuk kegiatan wisuda pada acara hari ini. Kami dari BPS juga menyampaikan kepada anak-anakku angkatan RZ, ya, Raksafada Jafta Fadra, RZ yaitu angkatan ketujuh. Angkatan ketujuh yaitu angkatan yang kokoh, selaras, rela berkorban dan berbudaya. Saya yakin dengan semangat itu nanti selesai sekolah, selesai wisuda ini di perguruan tinggi mampu menunjukkan eksistensi sebagai alumni Lab School Cibubur karena telah belajar dengan baik, telah tertempa oleh Bapak Ibu Guru. Jadi saya juga apresiasi pada Bapak Ibu Guru SMA Lab School Cibubur yang terus membina anak-anakku ini hingga mampu, ya, secara soft skill dia kuat. Mudah-mudahan nanti di perguruan tinggi mampu menjadi pemimpin. Yang berikutnya yaitu apa yang sampaikan kepala sekolah tadi Pak Dr. Ali Kudori, bahwa urip itu urup, bahwa hidup itu bisa memberikan pencahayaan pada semua, bisa mampu memberikan keberkahan pada semua, dan saya yakin itu mampu menjadi pencahaya kita di lingkungan masyarakat nanti. Kami sebagai Lab School, ya, sebagai BPS Lab School YPUNJ, bahwa Lab School ini adalah satu kesatuan, ya. Prestasi-prestasi Lab School secara akademis setahun yang lalu di dalam ujian nasional, peringkat Lab School adalah peringkat-peringkat yang terbaik dan semua terstandar. Jadi harapan kita juga dengan kondisi PJJ ini pada waktu yang kemarin Maret sampai dengan bulan Juni ini, memang kita kesiapannya semua dalam serba yang cepat. Tapi pada tahun ajaran baru Lab School kita sudah harus menyiapkan juga proses pembelajaran jarak jauh yang lebih baik. Contoh dengan kita wisuda di studio Geraha Pena ini, kita berharap juga nanti di sekolah-sekolah di Lab School ada kelas-kelas yang memang mempersiapkan studio untuk proses pembelajaran. Bagaimana guru harus datang ke sekolah dan memberikan informasi kuliah, belajar anak-anak di rumah. Juga mungkin ada sebagian tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, bahwa ada anak-anak yang juga bisa hadir untuk terus belajar. Jadi kita tetap standar kualitas mutu kita Lab School terus terjaga. Sesuai dengan kemarin kita mengadakan loka karya dengan menghadirkan Dirjen PAUD SD dan Menengah. Kita juga menyiapkan bagaimana penyiapan sekolah nanti yang menjadi lebih baik. Itu saja sebagai gambaran bahwa Lab School adalah satu lab menuju kita kejayaan Lab School. Sekali lagi saya apresiasi kepada para guru yang terus bekerja keras membina anak-anak Lab School ini, dan saya juga terima kasih pada orang tua yang selalu berperan serta bersama di dalam membina anak-anak kita. Dengan POMG ini terus hadir bersama anak-anak kita menjadikan kita Lab School kuat. Itu saja, sekali lagi terima kasih semua atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lab School! Lab School! Lab School! Jaya, jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofian atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Dr. Komarudin MSI, kepada Pak Komarudin, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Arif Rahman selaku penasehat Lab School Cibubur, Dr. Astinari Ruslim selaku Kepala BPS Lab School Cibubur, Haji Dedi Supadi, SSTP, MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Profesor Sofyan Hanif, selaku Kepala BPS Lab School YPUNJ, Bapak dan Ibu Pimpinan KB, TK, SD, SMP, SMA di lingkungan Lab School, secara khusus kami sampaikan hormat kami kepada Dr. Ali Khudori, selaku Kepala SMA Lab School Cibubur beserta jajarannya. Bapak dan Ibu PUMG di lingkungan Lab School, para orang tua wisudawan kelas 12 SMA Lab School Cibubur, serta anak-anakku para wisudawan yang Bapak cintai dan banggakan, Lab School. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan wisuda dengan khidmat dan penuh kebahagiaan. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, terutama kepada wisudawan SMA Lab School Cibubur angkatan ke-7 Raksa Fada Zafta Fadra yang disingkat RZ. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan harapan dan pesan kepada Anda semuanya. Kami mengharapkan Anda diterima di perguruan tinggi pilihan Anda, perguruan tinggi favorit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berpesan ketika Anda sudah memasuki masa perkuliahan, hendaknya Anda senantiasa belajar dengan tekun, bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Tidak lupa untuk beribadah, karena kita adalah makhluk Tuhan. Maka ibadah adalah bagian ketundukan kepada Tuhan dan untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan. Kita juga jangan lupa sebagai makhluk sosial harus senantiasa berinteraksi sosial dengan baik dengan lingkungan terdekat kita, di lingkungan kampus, di lingkungan tempat tinggal, ataupun lingkungan-lingkungan lainnya. Untuk membangun jejaring, untuk membangun silaturahmi demi kesuksesan kita saat ini dan di masa yang akan datang. Kepada para orang tua kami juga berpesan, marilah kita berikan dukungan penuh dan perhatian penuh kepada anak-anak kita. Tetapi tetap harus proporsional, tidak boleh berlebihan sehingga mengekang kebebasan anak-anak kita. Berikan kebebasan dan keleluasaan bagi anak-anak kita untuk menentukan pilihan demi masa depannya yang lebih baik, agar mereka kelak dapat berhasil di dunia kerja. Kami mendoakan semoga para wisudawan yang saat ini sedang mengalami kebahagiaan untuk senantiasa terus meraih kebahagiaan, meraih keberhasilan saat ini dan masa yang akan datang. Harapan kami juga kami sampaikan kepada pengelola Lab School Cibubur dan Lab School yang lainnya. Marilah kita tingkatkan kerjasama kita dengan lebih baik, dengan tulus ikhlas demi mencerdaskan anak-anak bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komarudin atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Haji Dedi Supandi SSTP MSI. Kepada Pak Dedi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia dan saya banggakan, saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada seluruh siswa kelas 12 SMA Lab School Cibubur yang pada hari ini diwisuda. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kita semua dengan segenap impian-impian yang besar tentang masa depan.
atas apa yang diraih hari ini, tentunya kita patut berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses kegiatan ini. Hari ini bukanlah hari akhir bagi anak-anakku dari sebuah perjuangan kita, tapi hari ini menjadikan awal dari perjuangan lain yang telah menanti kita. Hari ini adalah tentang masa depan kita. Apapun studi dan profesi yang akan kalian pilih, berikanlah kontribusi yang sebesar-besarnya untuk kebermanfaatan negeri kita tercinta. Demikian sambutan dari kami, tentunya salam hormat dari kami kepada anak-anak semua, dan tetap semangat, semoga Jabar juara. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas sambutannya. Untuk mengenang kebersamaan kita di SMA Life School Cibubur, marilah kita saksikan penayangan video dokumenter Angkatan RZ. Selamat menyaksikan. Thank you.
Tibalah pada bagian yang kita tunggu-tunggu. Penyampaian penghargaan kepada siswa yang berprestasi yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Miss Ira dan Pak Fajar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan penghargaan kepada wisudawan-wisudawati berprestasi pada bidang akademik dan kesiswaan. Pak Fajar nggak pakai masker. Tapi kita sudah physical distancing ya. Sudah cukup nih. Cukup ya. Kompletnya insya Allah tidak akan sampai. Baik. Baik, hadirin, untuk penghargaan kesiswaan akan disampaikan oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Ya. Izinkan saya menyampaikan penghargaan kesiswaan SMA Lab School Cibubur. Adi Mahardika, Geldian Atalah Dwi Putra, Muhammad Zaidan Dida Sidik Ismail, Bima Aji Wibowo, Ilona Novira, Desia Nursal Wanita, Meyandra Albi Raihan, Persa Syah Putra Santu, Farah Aulia Ramadhani, Adi Yangga Karsa, Bintang Malit Arashid Rahadian, Adi Berama, Alfitrah Nuraini, Amirah Aida, Azuhra Irmi, Dinda Kamila, Fadlan Husni, Fairuzahaya, Faizal Gimnastia, Heza Ramadanti, Latifa Nurul, Marsa Alma, Mutia Ramadhani, Muhammad Gilang, Muhammad Martiza Zaidan, Muhammad Sami Tolib, Muhammad Fadli, Rafael Ivandika, Raihadian Paramadika, Rea Kanaya, Salma Mawarni, Sandika Narayana, Tiara Florencia, Vinia Sasdia, Farah Aulia, Jacob Brandon, Siti Sara, Karen Prakasiwi, Mesia Risti, Geldian Atala, Dania Rastilia, Ivana Priska, Karisa Nariswari, Heza Ramadanti, Muhammad Martiza Zaidan, Nadira Nur Pratiwi, Muhammad Rizkia Fahmi, Raihan Nabil, Haikal Abror, Safa Nur Alifia, Safira Herdian, Ilona Novira Eltania,
Fania Maharani, Rea Kanaya, Geldian Atala, Versa Syahputra, Zaki Taufikul Hakim, Ataya Hansa, Karisa Nariswari, Nandini Septi, Farah Aulia, Nadia Safira, Nada Sirin, Faival Fasa, Zahra Nur Anissa, Farah Rizki, Ilona Novira, Zakwan Taifikur Rahman, Anindya Parabaningrum, Adi Rajasa, Raihan Rahman Fadlan. Demikianlah para siswa berprestasi dari SMA Lab School Cibubur. Berikutnya, kita akan sama-sama saksikan siswa berprestasi dari bidang akademik yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik kepada Miss Syira. Dipersilahkan. Baik, Pak Fajar, terima kasih banyak. Saya mau berkomentar, jagoannya keren-keren loh. Pasti. Sekarang izinkan saya menyampaikan jagoan-jagoan saya. Kita lihat di akademik. Baik. Apakah akan sehebat dengan kesiswaan? Pasti. Hadirin sekalian, penghargaan Adi Saraswati diberikan kepada peraih nilai ujian sekolah tertinggi. Mereka adalah penghargaan Adi Saraswati diberikan kepada PABP Islam Ida Ayu Alicia, PABP Hindu Tiputu Aditya, PABP Kristen Karisa Nariswari, PPKN Ilona Novira, Bahasa Indonesia Ananda Rasyanadi Karisa Nariswari, Matematika Wajib Maheswara Idopati Rea Kanaya, Sejarah Indonesia Ida Ayu Alicia, Bahasa Inggris Maheswara Idopati Zaki Taufikul Hakim, Seni Budaya Ivana Zahra Robi, PJOK Geodian Atala, Rio Zaki Rahman, PKWU Naufal Izzuddin, Ika Anjani, Fatimah Zahratul, Aditya, Iputu Aditya, Ivana Zahra Robi, Lutfia Trianisa, Zaki Ananda, Bahasa Sunda Trian Dini, Biologi Prinsya Alifina, Geografi Ivana Priska, Matematika MIPA Rafika Tahirani, Sejarah Peminatan Mahoni Anjani, Fisika Maheswara Idopati, Sosiologi Ida Ayu Alicia, Kimia Anindya Prabaningrum Maheswara Idopati, Ataya Kansa, Nandini Septi Noviandari, Metia Ramadhani, Ekonomi Rea Kanaya, Sastra Inggris Zakwan Taufikur Rahman, Mahoni Anjani, Wisudawan Wisudawati Terbaik 2020, MIPA Maheswara Idopati Prinsya Alifina, IPS Ida Ayu Alicia Dharma Putri, peraih
skor tertinggi. MIPA diraih oleh Primsya Alifina. IPS diraih oleh Ida Ayu Alisia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada wisudawan-wisudawati yang telah diterima di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri melalui berbagai jalur. Wah, betul? Ternyata akademik tidak mau kalah dengan kesiswaannya. Ya, betul. Wah, baik, hadirin sekalian, demikianlah pengumuman wisudawan berprestasi SMA Lab School Cibubur. Semoga prestasi tersebut akan terus dikembangkan pada masa yang akan datang. Atas perhatiannya, kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kita sama-sama misira. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada siswa-siswi yang berprestasi. Semoga Ananda dan seluruh wisudawan dapat terus mempertahankan prestasi terbaik pada jenjang berikutnya. Selanjutnya, penyerahan medali dan map wisuda secara simbolis oleh kepala sekolah kepada para wali kelas sebagai tanda amanah untuk diberikan kepada siswa di kelasnya masing-masing. Satu, Nur Atika SPDI.
12 MIPA 3 Sanin SPD. Muhammad Amin SPD GR. MIPA 5 Sondi Bagus Pradipto SPD. Thank you.
12 IPS 1, Firda Nurmalasari SPD. IPS 2, Tri Purba Darmastuti SPD GR. Kepada siswa-siswi yang telah diwisuda. Hari ini kalian resmi menjadi alumni SMA Lab School Cibubur. Bunda Angkatan RZ, selamat sukses untuk kamu semuanya. Pesan Pak Ali, jangan lupa. Sebagaimana moto SMA Lab School Cibubur. Iman, ilmu, amal. Tiga hal itu menjadi bekal kamu untuk kuliah dan saat nanti kamu berkarir saat dewasa. Jangan lupakan SMA Lab School Cibubur sebagai alma mater kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku angkatan ke-7 RZ yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah hari ini kalian dinyatakan lulus 100%. Hari ini kalian sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran selama 3 tahun di SMA Lab School Cibubur. Saya bangga dan merasa terhormat menjadi bagian dari seluruh perjalanan tersebut.
kepada kalian saya titipkan 3 hal. Yang pertama, selalu siap menghadapi perubahan, karena sesungguhnya yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Yang kedua, selalu menjadi sumber kebaikan, karena dengan kebaikan kalian akan bisa mengalahkan semuanya. Dan yang ketiga, adab dulu baru ilmu. Insya Allah dengan 3 poin itu kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat dan tangguh di masa yang akan datang. Saya bangga menjadi bagian dari RZ dan saya tunggu kalian kembali di SMA Lab School Cibubur. RZ hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RZ, 3 tahun masa mengemban ilmu di Lab School Cibubur akhirnya sudah kalian lewati. Berbagai cerita, pengalaman, dan berbagai ilmu sudah kalian ambil. Sekarang saatnya kalian melompat lebih tinggi lagi dari masa yang sebelumnya. Saya mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Terus berkarya, terus memberikan yang terbaik. Jangan pernah lupakan Lab School. Ingat, dimanapun kalian berada, kalian adalah tetap alumni Lab School Cibubur. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RZ, khususnya kalian kelas 12 IPA 1. Selamat atas kelulusan kalian. Jadikanlah momen ini sebagai awal dari kesuksesan kalian. Dan teruslah belajar agar kalian menjadi pemilik masa depan yang gemilang dan menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian. Sukses selalu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk angkatan RZ, semangat untuk meraih cita-cita. Selamat atas kelulusannya anak WRZ. Selamat bertarung di kehidupan yang lebih menantang. Semoga sukses. Selamat untuk lulusan angkatan WRZ. Yakin usaha sampai, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai RZ, khususnya 12 IPS 1. Selamat atas kelulusan kalian tahun 2020. Kalian hebat, kalian juara. Jadikan pengalaman ini menjadi cerita untuk waktu yang akan datang. Tetap rendah hati dan fokus pada target kalian. Sukses selalu RZ. Selamat atas kelulusannya angkatan RZ. Sukses selalu dan tetap mengharumkan nama SMA Lab School Cibubur. Hai RZ, selamat atas kelulusan kalian. Semangat menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku RZ, khususnya kelas 12 IPS 2. Selamat atas kelulusan kalian. Saya berharap semoga momen ini menjadi momen paling berharga dan menjadi kenangan yang terbaik untuk kalian di masa depan. Saya berdoa semoga kalian semuanya sukses PTN dan semoga kalian juga mendapatkan universitas yang terbaik yang kalian inginkan. Love you all guys. See you on top. Hello RZ, happy graduation. May huge success be with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku angkatan RZ dan khususnya kelas 12 IPA 2, selamat atas kelulusan kalian dari SMA Lab School Cibubur. Semoga apa yang telah kalian dapat bisa menjadi bekal untuk meraih masa depan dan cita-cita kalian. Sukses selalu untuk kalian dan tetap semangat. Congratulations RZ, semoga kalian sukses dalam meraih cita-cita. Selamat kepada angkatan RZ atas kelulusannya. Sukses terus dalam menggapai cita-cita kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk RZ atas kelulusan 100%-nya. Semangat untuk 12.4 untuk menyukseskan kalian. Terus belajar, giat, dan tekun agar kalian bisa diterima PTN favorit kalian. Lab School, jaya! Sukses selalu RZ. Berusaha dan berdoa untuk gapai mimpimu. RZ, congrats buat kalian semua. Jadilah manusia yang berguna buat sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk siswa kami angkatan RZ yang telah menuntaskan pendidikannya di SMA Lab School Cibubur. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, tapi Bapak yakin dengan usaha dan doa, kalian pasti berhasil meraih perguruan tinggi yang dicita-citakan. Selamat berjuang dan sukses selalu, Raksapada Zahta Padra, Lab School. Selamat untuk kelulusan angkatan RZ, sukses terus. Selamat untuk kelulusan RZ, sukses di jenjang pendidikan berikutnya. RZ anak-anakku, kalian telah lulus 2020. Selamat dan semangat selalu untuk meraih masa depan. Selamat persiapan kuliah, selamat menorehkan prestasi. Semoga kalian selalu dapat kompak, selalu dekat dengan keluarga, dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, nusa dan bangsa. Salam perubahan. Selamat RZ, selamat meraih masa depan. Selamat RZ atas kelulusannya, sukses selalu. RZ,
RZ, kalian hebat. Sukses. Halo RZ, selamat untuk lulusan kalian dan sukses selalu. Selamat untuk RZ atas lulusannya. Semoga kalian selalu sukses dan masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan. RZ, selamat atas kelulusannya. Sukses untuk berkuliah. Hai RZ, Raksa Fada Zafta Fadra. Selamat atas kelulusan kalian. Tetap menjadi pribadi yang baik. Nyamuk bersembunyi di balik kelambu, gigitannya sampai ke lengan. Selalu yakinkan dirimu bahwasanya kesuksesan ada di tangan. Sukses selalu buat kalian. See you on top. Bye. Untuk anak-anakku angkatan RZ, selamat dan sukses atas kelulusannya, sukses di masa depan, rajin berolahraga. Selamat buat RZ, sukses selalu buat kalian. Let's go, jaya. Hai RZ, selamat atas kelulusan kalian, semoga kalian sukses di mana pun kalian berada. Semangat. Selamat untuk angkatan RZ, sukses selalu. Selamat kepada angkatan RZ atas kelulusannya. Semoga kalian bisa masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan dan menggapai cita-cita kalian. Hai RZ, selamat atas kelulusannya. Semoga kalian dapat mencapai semua cita-cita kalian. Selamat RZ atas kelulusannya. Tetap berdoa dan berusaha. Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat. Mereka telah berbagi banyak hal, keluh kesah juga kebahagiaan.
Hadirin, marilah kita dengarkan kesan dan pesan perwakilan wisudawan kepada Ananda Bima Jiwibowo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Prof. Arif Rahman, selaku penasihat Lab School, Bapak Ali Hudori, selaku Kepala Sekolah SMA Lab 7 Ubur, Miss Ira dan Pak Fajar, selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Ibu Raningsih, selaku Ketua WOTK RZ, beserta jajarannya, tamu undangan VIP yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, orang tua murid, siswa kelas 12, dan tentunya teman-teman RZ yang saya cintai dan banggakan. Let's go! Pertama-tama, saya Bima Jiwibowo, atas nama seluruh siswa kelas 12, angkatan 2019-2020, atau yang dikenal dengan RZ, mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berlimpah untuk kelulusan 100% siswa RZ. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan perhatian dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru tercinta, atas semua jasanya dalam mendidik kami dari kelas 10 hingga kelulusan kami di kelas 12. Banyak kesalahan dan kehilafan yang telah kami lakukan. Kata maaf mungkin belum cukup untuk mengungkapkan penyesalan kami. Doa dari kami, semoga Allah memberikan kesehatan dan rahmatnya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kami sampaikan pada petugas tata usaha yang membantu segala urusan kami, security yang setia menjaga keamanan kami, pramubakti yang selalu membantu kebersihan kelas dan sekolah kami, serta seluruh pihak sekolah yang telah mensupport jalannya pembelajaran di sekolah ini. Pada Ibu orang tua murid kelas 12, terima kasih atas segala bimbingan, support, dan kasih sayangnya terhadap kami. Kami belum dapat membalas semua kebaikan dan ketulusan ayah ibu. Hanya doa yang kami panjatkan, semoga ayah ibu selalu sehat dan berlimpah ridha Allah. Amin. Tak lupa, terima kasih juga kepada seluruh WOTK RZ yang telah membantu mempersiapkan seluruh acara-acara indah angkatan RZ. AMT, Lasran, Career Day, Wisuda, Buku Kenangan, dan mungkin acara lain yang sedang dalam persiapan. Walaupun mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan atau direncanakan di tengah pandemi ini, tetapi semuanya indah untuk kami kenang selamanya. Perjalanan kami masih panjang. Untuk itu, mohon doa agar kami dapat menggapai semua cita-cita. Last but not least, kepada teman-teman RZ, selesai sudah tugas kita di SMA ini. Banyak kejadian sedih, suka, kecewa, bahagia yang terhimpun menjadi kenangan indah selama menuntut ilmu di SMA Lab 10 Cibubur. Mulai dari kita bertemu muka dan bertegur sapa saat masuk sekolah di pertama Sinar atau MOPDB sampai sekarang, banyak sekali pengalaman tak terlupakan yang kita lalui bersama. Dari susahnya adaptasi saat kelas 10, aktif berkegiatan dan berorganisasi saat kelas 11, dan bersama berlomba-lomba untuk mendapatkan perguruan tinggi saat kelas 12. Semua itu kita lalui dengan perasaan yang beragam. Lab School akan selalu punya tempat di hati kita. Dalam 3 tahun waktu kita di sini, tidak hanya pelajaran akademik yang kita dapatkan. Teman, pengalaman, bahkan passion kita terhadap sesuatu merupakan hasil dari perjalanan yang telah kita lalui selama ini. Namun, siapa yang kira? Pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, hari kedua terakhir dari rangkaian ujian sekolah kita adalah hari terakhir kita bersama-sama ke sekolah seangkatan. Keadaan dan kondisi pandemi COVID-19 memaksa kita berpisah tanpa hingar-bingar dan keceriaan bersama teman-teman. Angkatan Corona, lulusan giveaway, istilah-istilah itu mungkin akan melekat pada diri kita, Angkatan RZ. Bahkan jadi highlight tahun lulusan kita. Sedih, kecewa, itu pasti. Namun, dibalik rasa itu, dengan berbekal ketegaran dan keikhlasan, masa-masa yang semestinya indah kita lalui cukup dengan kesederhanaan dan bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Semoga cobaan ini menjadikan kita manusia-manusia tangguh yang lebih bijaksana memandang dunia. Akhir kata, semangat untuk Lab School Cibubur dan RZ. Terima kasih telah menjadi bagian hidup selama 3 tahun. Mengutip dari istilah almarhum B.J. Habibie, tetaplah menjadi mata air yang mengalir memberikan kehidupan bagi orang banyak, dan tetaplah mengukir prestasi pada bidang masing-masing. Teman-teman, kita akan bertemu lagi. Dan nanti kita cerita tentang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Bima Jiwibowo, berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bima. Teriring doa semoga Bima dapat meraih impian yang dicita-citakan. Amin. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita dengarkan pesan dan kesan perwakilan orang tua yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Waraningsih Pangastuti. Kepada Ibu Wara, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arif Rahman selaku penasihat Lab School Cibubur, Bapak Profesor Sofyan Hanif selaku BPS Lab School YPUNJ beserta jajarannya, Bapak Dr. Asdi Neri Ruslim selaku Kepala BPS Lab School Cibubur, Bapak Ukim Komarudin selaku Wakil Kepala Bidang Akademik BPS Lab School Cibubur beserta jajarannya, pengembang Lab School Cibubur, Bapak Syafril Ruslim selaku Wakil Kepala Bidang Administrasi BPS Lab School Cibubur beserta jajarannya, pengembang Lab School Cibubur, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di lingkungan TK, SD, SMP, SMA Lab School YPUNJ, Pak Ali, Miss Ira, dan Pak Fajar selaku pimpinan SMA Lab School Cibubur, Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMA Lab School Cibubur, Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 12, putra-putriku RZ yang Ibu sayangi dan banggakan. Tanpa terasa, waktu begitu cepat berlalu. 3 tahun sudah kalian menjalani kebersamaan sebagai siswa SMA Lab School Cibubur angkatan ke-7 yang menyebut diri kalian sebagai angkatan RZ, Raksafada Zafta Fadra, yang artinya rantai erat ke-7 yang kokoh, selaras, rela berkorban dan berbudaya. Sungguh nama itu mempunyai filosofi kebaikan yang sangat tinggi. Hendaklah filosofi tersebut tetap kalian pegang sampai kapanpun dan dimanapun juga. Jaga silaturahmi kalian, jaga silaturahmi dengan Bapak Ibu Guru, dengan seluruh sivitas akademika SMA Lab School Cibubur sebagai alma mater kalian. Masa depan kalian terbentang luas. Kelulusan ini bukanlah akhir dari pembelajaran, tetapi awal dari proses menuju cita-citamu. Urip iku urup. Ini adalah falsafah Jawa yang artinya hidup ini hendaklah bermanfaat bagi sesama. Hidup ini hendaklah menyinari lingkungan sekitarmu. 3 tahun kalian menimba ilmu di SMA Lab School Cibubur, insya Allah menjadi insan-insan yang bermanfaat di mana bumi nanti akan kalian pijak. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang merubah segala kebiasaan kita sehari-hari, yang merubah sistem belajar mengajar, hendaklah tidak menyurutkan semangat kalian dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tak lupa kami ucapkan selamat bagi siswa-siswi yang lolos jalur SNMPTN maupun Talent Scouting, juga yang diterima dengan beasiswa di perguruan tinggi di luar negeri. Anak-anakku sekalian, karena tema wisuda kali ini adalah Jawa, ini ada beberapa petuah-petuah Jawa, antara lain menungso urep iku ojo adigang adigung adiguno, yang artinya manusia hidup janganlah menyombongkan diri kalian, janganlah mengandalkan kekuatan diri, kemampuan diri yang akan merusak dirimu di tengah lingkungan masyarakat. Kemudian menang tanpa ngasorake, dalam falsafah Jawa adalah mencapai suatu kemenangan tidak harus dengan merendahkan orang lain. Seperti simbol buaya di angkatan RZ, bahwa buaya mampu bertahan, tidak punah karena kemampuannya untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Demikian juga dimanapun nanti kalian berada, insya Allah cepat beradaptasi dan mampu bertahan di segala keadaan. Kami haturkan banyak terima kasih pada Bapak Dr. Ali Hudori, selaku Kepala Sekolah SMA Lab School Cibubur, beserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Ibu Ira Fasa Damayanti, juga
kepada Bapak Rahmat Fajar selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, juga kepada guru-guru dan karyawan SMA Lab School Cibubur. Terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran pada putra-putri kami, RZ. Terima kasih atas dukungannya kepada semua rangkaian kegiatan kelas 12, AMT, Karir Day, Doa Bersama, Lasran, juga nanti perpisahan kelas, dan juga pembuatan buku kenangan. Alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kami atas nama orang tua murid SMA Lab School Cibubur Angkatan ke-7 2017-2020 mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, kekhilafan yang disengaja maupun tidak kami sengaja. Terima kasih putra-putriku RZ. We proud of you, nak. Salam sayang dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama besar SMA Lab School Cibubur akan terus bergema di kancah nasional maupun internasional. Hal ini tentu tidak lepas dari peran alumni Lab School yang terus menunjukkan prestasi. Hadirin sekalian, mari kita simak ucapan selamat dari Ketua ILABS dan Ketua Ikatan Alumni SMA Lab School Cibubur kepada Mbak Winda dan Mas Cyril, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ali, Kepala Sekolah SMA Lab School Cibubur, serta guru-guru dan manajemen SMA Lab School Cibubur, para undangan, orang tua murid SMA Lab School Cibubur Angkatan ke-7, dan adik-adik kami, wisudawan-wisudawati SMA Lab School Cibubur Angkatan ke-7, Raksa Vada Zafta Fadra. Dengan mengucapkan rasa syukur, hari ini Sabtu 27 Juni dilaksanakan wisuda SMA Lab School Cibubur Angkatan ke-7. Wisuda kali ini terasa berbeda dibandingkan wisuda-wisuda sebelumnya. Namun hal ini tidak membuat kita semua berkecil hati atau bersedih. Hari ini kita menjadi saksi bahwa pandemi COVID-19 tidak mematikan jiwa-jiwa tegar para wisudawan Lab School Cibubur. Dan momen wisuda kali ini menjadi hal yang tak terlupakan bagi adik-adik wisudawan dan wisudawati, bagi kepala sekolah serta guru-guru Lab School Cibubur, karena wisuda kali ini dilakukan secara online atau daring. Kami mengucapkan selamat atas kesuksesan adik-adik kami. Satu tahapan pendidikan formal telah kalian lewati dengan sukses. Selamat datang dan bergabung di Ikatan Alumni Lab School, ILABS. Kedatangan kalian menambah anggota kami menjadi 13.265 alumni Lab School dan menjadi besar keluarga besar alumni Lab School. Kami menantikan peran aktif kalian untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik bagi keluarga besar alumni Lab School, bagi alma mater yang kita cintai, serta Indonesia yang kita banggakan. Akhir kata, kami ucapkan selamat bagi adik-adik Lab School Cibubur Angkatan ke-7, Raksa Vada Zafta Fadra. Selamat melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. Dimanapun kalian berada, tetaplah menjadi rantai erat yang kokoh, menjadi penyelaras di setiap kebaikan, dan menjadi generasi milenial yang berprestasi dengan menjunjung tinggi budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cyril Adam Faisal selaku Ketua Ikatan Alumni Lab School Cibubur. Ingin mengucapkan selamat kepada angkatan ke-7 Raksa Vada Zafta Fadra atas kelulusannya dan juga ingin menyambut adik-adik semua di keluarga besar Ikatan Alumni Lab School Cibubur. Harapannya untuk adik-adik semoga bisa masuk PTN, PTS atau akademi yang kalian inginkan dan dilancarkan segala urusan kedepannya. Pokoknya tetap solid, sukses terus dan sehat selalu. Jaya RZ.
Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Doni SPD. Kepada Pak Doni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan doa secara Islam yang non-Muslim diharapkan menyesuaikan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'suma. Ya Allah, Engkaulah sumber segala ilmu. Telah banyak ilmu yang kami dapatkan di sekolah ini, SMA Lab School Cibubur. Banyak pula pengalaman yang kami simpan dan kenangan indah yang kami rasakan. Untuk itu, ya Allah, berkahilah sekolah kami, berkahilah SMA Lab School Cibubur, segenap guru dan karyawan, para siswa-siswi, serta para alumni yang masih kau beri waktu di dunia ini ataupun yang telah mendahului kami. Dan tak lupa seluruh orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga menunaikan kewajibannya, berjibaku mengantarkan anak-anak kami dengan satu asa yang mulia. Juga seluruh instansi dan lembaga yang telah bahu-membahu bersama dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, kelulusan ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Maka dari itu, mudahkanlah anak-anak kami dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Serta bimbinglah kami, ya Allah, agar kami dapat melanjutkan amanah-amanah yang berada di pundak kami dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ya Rob, jadikanlah ikatan di antara kami ini sebagai ikatan yang dirahmati, dan perpisahan kami ini sebagai suatu perpisahan yang Engkau berkati. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperoleh rahmat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Walaupun wisuda kali ini diadakan secara virtual, tidak mengurangi rasa bangga kami kepada angkatan RZ. Karena wisuda bukan sekedar perihal toga dan ijazah, tapi upaya dan jerih payahlah yang sangat berharga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa, undangan, serta anak-anakku sekalian yang telah berkenan hadir secara virtual pada acara wisuda ini. Kami mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara wisuda ini. Jalan-jalan mengelilingi samudra, jangan lupa mampir ke kota Palu. Selamat kepada Raksa Fada Zafta Fadra, semoga sukses dan jaya selalu. Nonton berita acara terkini, sukacita bersama putra-putri. Selesai sudah acara hari ini, akhir kata kami undur diri. Saya Muhammad Iqbal. Dan saya Finati Kuroti Ayunina mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bareng nih, Zoom. Thank you.
selanjutnya.